Jadi dan peringkat ini kita juga telah memulakan proses untuk mengenal pasti calon-calon. Saya sudah pun melihat ya beberapa calon-calon ini saya pecahkan kepada dua. Pertama melihat dari segi performance ahli-ahli kita yang ada sekarang ini, iaitu wakil-wakil rakyat yang ada, dan yang kedua melihat potensi calon-calon baru yang ada. Ini bukan hanya melibatkan UMNO, ya. Saya sebagai pengurusi Barisan Nasional Perak, so ini melibatkan UMNO, MCA, MIC, Gerakan dan parti-parti yang lainlah.